consideration ni adalah kita kena build relationship dengan klien kita. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini Yasin bersama Eric Aizat ingin berceritakan tentang FBS. So, harap semua duduk rumah, sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okay, baru-baru ni kes kluster Sivanga dekat Jitra dekat kawasan tu naik mendadak. So bagi Yasin seriau sangat-sangat. Hopefully siapa yang ada kontak rapat dengan kluster tu, tolong-tolong pergi klinik supaya kita boleh putihkan rangkaian COVID-19 ni lah. Okay, sebelum ni kita sekarang episod ketiga. Sebelum ni episod kedua kita ada ceritakan pasal awareness. So untuk episod ketiga ni Yasin akan ceritakan pasal consideration. Okay, consideration senang cerita. Basically awareness apabila orang tu dah tahu orang punya produk, so dah apa dah tak ada masalah. Maksudnya awareness adalah orang kenal produk hang. So orang dah kenal tak ada masalah. So consideration ni adalah untuk klien hang tu. Kita kena build up relationship dengan klien supaya klien tu nak pilih kita ataupun arrival kita. Sama ada klien nak pilih kita ataupun kompetitor kita. Itu ayat sebetulnya, pesaing kita. So part consideration ni paling penting. Dan waktu ni yang ramai FBS marketer guna consideration, dan Yasin sendiri pun guna. Dan Yasin keterangkan satu-satu dia punya function, kelebihan setiap kategori ni dia ada kelebihan masing-masing. So Yasin keterangkan satu-satu. Okay, jom kita masuk ke Ads Manager. Okay, dalam consideration dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kategori iaitu traffic, engagement, apps install, video views, lead generation dan message. Okay, kita go through satu-satu iaitu traffic. So video ni mungkin panjang sikit sebab dia ada 6 benda dan yang saya nak kena terangkan habis semua 6 benda tu supaya faham dan kita nanti boleh masuk ke conversion pula lah. Okay, so stay sampai habis tau dan support Yasin lah. Okay, kita tekan traffic, kita tekan continue. Okay, dalam traffic, traffic ni adalah satu tempat, satu iklan yang buatkan orang tu keluar daripada Facebook. Basically, apabila orang buat traffic, dia selalunya akan jadi mahal sebab dia akan keluar daripada Facebook. So, contoh, website, dia akan keluar ke website kita, dia akan keluar ke apps kita, dia akan keluar kepada Facebook Messenger. Biasalah Messenger, Messenger, Facebook, Facebook, mereka benda tak sama. Walaupun satu company tapi mereka bukan benda yang sama. Dan WhatsApp samalah, WhatsApp pun under Facebook tapi dia still keluar daripada Facebook. So benda ni akan cost, tetapi dia akan bawa klien, dia akan funnel klien kita, bahkan pelanggan kita ke website, ke apps kita, ke Messenger kita dan WhatsApp. So siapa yang guna function, siapa yang guna function ni amat sesuai. Maksudnya siapa yang selalu guna WhatsApp, selalu guna Messenger ataupun dia ada apps dia sendiri, business owner yang ada apps dia sendiri dan dia ada website, boleh guna cara ni supaya dia drive traffic ke sana. Awak. Okay, duduk. Slow ke? Eh, dia duduk sini. Duduk sini. Sana. Okay. So macam yang lain saya tak mau terangkan sebab lain semua sama, cuma saya nak terangkan apa function traffic tu, apa kegunaan traffic. So lepas ni subscriber dan liker yang saya akan tahulah kat mana ads sampai patut buat. Okay, so kita back, kita pergi kepada ads manager balik. Dan engagement, macam biasa engagement ni ada 3 benda dan Yasin pun dah banyak video-video Yasin memang banyak gunakan benda ni dan harap semua tahu kot noh. Maksudnya post engagement adalah dia akan cari Facebook akan cari orang yang suka komen, like, share kat sini. Page like ni dia akan cari orang yang suka like page. Ads kita akan keluar, dia basically apa yang Yasin faham daripada Facebook ni, notice ni ya, important note untuk semua orang. Rupanya 3 benda ni adalah behavior kita dalam Facebook, behavior user dalam Facebook. Sebagai contoh, awareness ni sesuai kepada orang yang suka, dia suka tengok benda baru, dia suka tengok benda baru dan suka like, share atau komen benda tu. Dan consideration ni macam Mason kata, kalau yang engagement ni dia akan suka komen, like, share. So basically hater yang jenis-jenis kaki komen ha, banyak akan ads mereka akan dapat banyak sebab banyak orang guna post engagement. Faham tak?
Facebook dia akan cari orang suka komen dan kena dengan interest kita, interest yang kita target tu, dia akan pergi ke orang macam tu dulu sebelum dia pergi ke audiens-audiens yang lain. Ha, so macam like page, siapa yang suka like page, ads tu akan keluar kepada orang tu, dan siapa suka event response, yang suka respond kepada event, ads tu akan keluar kepada orang-orang tu. So important notes, kategori-kategori ni ia adalah melambangkan behavior user ataupun klien kita dalam Facebook. Macam conversion ni, orang yang suka membeli dalam Facebook, ha, ataupun membeli barang-barang online dalam Facebook. Sorry, membeli barang-barang online. So di Facebook, daripada ada database, basically kan pixel benda-benda tu. So daripada tahu lah yang mana suka tengok video, yang mana suka komen, yang mana suka ni. Sagi singgu terus satu, okay. So macam biasa, post engagement, orang suka post, like, komen, page like, tarik orang masuk dalam pool, dan event respond untuk bagi tahu yang kita akan ada event tak lama lagi. Ia sesuai kalau kita betul-betul ada event, dan untuk buat iklan bagi Yasin tak berbaloi. Tapi untuk buat, kita buat event okey. Tapi untuk kata ada ni, tak baloi lah. Untuk buat iklan tak baloi. So kita pergi apps install. Okey, apps install ni macam biasalah. Kalau siapa-siapa ada apps, masukkan je lah Google Play ke iTunes apa semua tu. Kita linkkan lah. Yasin dulu ada tapi boleh detect. Ni Basketball Rush dulu Yasin pernah buat game untuk mobile dan untuk link dengan Facebook, dan Yasin pernah buat ni Basketball Rush lah. Tak tahu ada tak lagi game ni. So so macam ni lah, bila ada apps, basically siapa yang nak promote, maksudnya selalunya big company lah kot yang dah ada apps dia sendiri. Dia ada website dan dia ada e-commerce dia sendiri, sesuai untuk guna apps install ni sebab dia lagi targeted. Hai. Sah? So siapa yang ada apps sendiri sesuai guna ni lah, apps install ni, dia akan target kepada user yang pernah install. Basically user ni dia dah install apps ads hang sendiri. So memang dia confirm audience hang lah kot. Cuma hang nak tinggal marketing promotion, nak buat coupon apa semua tu. Okay, video view, macam biasalah nama pun video view, basically video lah. Dia akan, Facebook akan cari orang yang suka tengok video. Kalau apa tengok dalam Facebook, saya simuka apa? Simuka Facebook. Kalau apa tengok dekat phone pun ada Facebook Watch. Basically siapa yang suka layan kat video Facebook Watch akan keluar iklan ni dulu. Maksudnya video view akan target ke situ dulu, baru dia akan pergi newsfeed apa semua tu. Faham tak? Ha, so algoritma dia dah memang dia dah buat ke arah tu. And then leads generation, basically untuk orang isi form. Baru-baru ni kan Yasin buat website untuk Tadika dan Gafa, borang online. Basically ni cara Facebook punya borang online. So bila kita buat lead generation, orang tu akan isi form, dan di isi form kita dapat data dan kita bagilah something. Basically kalau hang isi data, kalau hang isi borang ni, hang akan dapat 50% discount. So something like that. So dia punya lead generation lah, dia akan narrow lagi, dia akan lead, hang akan dapat data, nama dan nombor telefon semua bla bla bla. So sesuai juga. Dan last but not least, message. Message ni Yasin tak pernah guna, tapi based on Yasin baca dan Yasin tengok YouTube dan kat luar-luar sana, basically dia target orang untuk click to messenger lah. Kalau hang tengok, dia click to messenger ataupun hang nak target WhatsApp business. Dia ada business kita sendiri kan. Yasin make sama. Dia macam sama dengan traffic, tapi dia lebih kepada dia akan pop up, dia akan target untuk message terus. So berbaloi, tapi kalau tanya Yasin personally, annoying lah. Ha, kalau messenger tu bila kita dapat iklan pun keluar ke orang siapa orang ni, tapi dia okey lah, dia akan dapat pada orang yang betul. Maksudnya kalau orang tu betul nak, dia akan check kita. So macam Yasin kata tadi, consideration ni adalah kita kena build relationship dengan klien kita. So bagaimana nak build relationship, kita kena layak lah, kena bagi dia steam lah. Maaf, memang macam tu lah cara dia. Kadang-kadang ada klien yang suka melayan. So kalau siapa yang ada team close, tolong layan klien tu sonok-sonok. Kadang dia pun suka orang melayan dia pa. So maaf Yasin sendiri, ya. Yasin sendiri pun kadang-kadang tak terlayan sebab Yasin seorang, nak layan WhatsApp pun lambat, reply lambat, mesej lambat. So sebab tu Yasin tak suka sangat reply. Bukan tak suka, Yasin jadi slow lah sebab banyak benda link. So itulah function dia lah. Sebab tu Yasin tak guna message ni sebab benda-benda ni lah, nak kena reply lah apa semua ni.
Dan dalam banyak-banyak ni, mana yang paling better? Ah, mesti hampa nak tahu. Dalam banyak-banyak kategori ni, yang mana paling better dan paling berbaloi nak buat? Hampa rasa apa-apa? So, kalau nak tahu apa, kalau hampa nak tahu yang mana paling better, so kita tunggu di video yang akan datang pada episod 4. So, jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel Yasir Amron. Dah. Okay, kita jumpa di video akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri, bye. 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 Ya. Dah. Dah ke? Dah. Dah. Mm-mm.